ini. Si Nengzu dan Yan Senghan tampaknya sangat enggan bertemu Ningki. Mereka terus mendorongnya menjauh. Bibir Ningki membentuk senyuman dingin. Dia ingat bahwa Putri Nakal itu mengatakan bahwa mereka bertiga sedikit tidak setia akhir-akhir ini, dan dia sepertinya sedikit mengerti. Mentah, mentah, mentah. Little Gold berdiri di bahu Ningki dan menunjuk ke depan, berkicau beberapa kali. Jejak keterkejutan muncul di mata Ningki. Dia berjalan melewati mereka berdua dan berjalan ke pintu ruang alkimia G.I. Dia melihat Gai dan Bai Hao berjalan keluar dengan senyuman di wajah mereka. Di samping Bai Hao ada seorang pria Parubaya dengan ekspresi muram. Matanya tampak agak kusam, tetapi tubuhnya memberi perasaan khusus pada Ningqi. Perasaan ini seolah-olah dia sedang menghadapi naga raksasa. Tapi itu tidak terlalu kuat. Mentah, mentah, mentah. Reaksi Little Gold membuat Ningqi semakin yakin dengan perasaannya. Biarpun pria Parubaya ini bukan naga, dia pasti ada hubungannya dengan ras naga. Ningqi melirik atributnya. Setengah naga, Jinguling, amnesia. Level Kaisar Dou bintang 1. Metode budidaya teknik nagaki tingkat bumi yang unggul. Teknik bela diri tubuh sejati duri ungu tingkat bumi yang unggul. Keterampilan alkimia elixir king. Poin kesehatan 228.000. Setengah naga Jing Wuling tubuh asli berduri ungu. Raja Ramuan mungkinkah orang ini adalah produk naga dan manusia? Setengah naga dan setengah manusia. Menilai dari nama dan teknik bela diri ini, mungkinkah dia adalah produk dari naga cabul dari klan naga berduri ungu? Dan dia adalah raja eliksir. Pantas saja Bai Hao begitu percaya diri. Ningki berpikir dalam hati, ekspresi Gai sedikit tidak wajar saat dia melihat Ningki. Tapi setelah melirik Bai Hao dan Jing Wuling, dia langsung merasa percaya diri dan tersenyum pada Ningki. Ningki, Bai Hao memandang Ningki dengan ekspresi dingin. "Oh, Pangeran ke-13, apa yang membawamu ke lab alkimia Macan Putih milikku?" Ningki dengan sengaja menekankan kata "aku" menyebabkan Bai Hao marah sekali lagi, namun. Karena selir suci tidak mengizinkannya membuat Jing Wuling bersaing dengan Ningki, dia menahan amarahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya di sini hanya untuk mengantarkan seorang alkemis sejati ke lokakarya pembuatan pil macan putih. Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Namanya Bai Wan, dan dia adalah seorang alkemis yang ditahbiskan di rumahku. Dia juga seorang raja pil dan akan bekerja di lokakarya pembuatan pil macan putih di masa depan. Yang putih, haha, saya Ningki, murid utama lab alkimia harimau putih. Ningki tersenyum dan memandang Jing Wuling." Jelas sekali Jing Wuling telah kehilangan ingatannya, jadi Bai Hao tidak tahu siapa namanya. Jing Wuling memandang Ning Qi dengan acuh tak acuh, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bibir Bai Hao membentuk senyuman mengejek saat dia mengangguk ke Gai dan pergi. Gai menangkupkan tangannya ke arah Ning Qi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ning, Anda tidak berada di lab alkimia macan putih selama ini. Aku berdiskusi dengan mereka bertiga dan memutuskan untuk menambah sedikit kuota bulanan pangeran ke-13. Berapa sedikit? Ningqi bertanya sambil tersenyum sekitar 20 kali lebih banyak dari sebelumnya, kata G.A.I. Jawab G.A.I. Mata si Nengzu dan Yan Senghan berkedip-kedip, tapi diam-diam mereka waspada terhadap Ningqi. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan mengamuk ketika mendengar berita itu. Semua orang tahu bahwa dia punya dendam terhadap Bai Hao dan yang lainnya. 20 kali, lelucon yang luar biasa. G.A.I., apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda memutuskan untuk menambah kuota mereka sebanyak 20 kali lipat? Orang yang tidak tahu mungkin mengira Anda adalah murid utama. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Bai Hao dan yang lainnya telah melakukan hal yang sama. Kuota akan dikurangi setengahnya dalam tiga bulan ke depan. Apakah kamu mengerti? Ekspresi Ningki dingin saat dia berteriak kasar. Ekspresi Gai sedikit berubah, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Tuan Ning, meskipun Anda adalah murid utama, Anda mungkin bukan alkemis terbaik di lab alkimia macan putih. Pada titik ini, dia dengan sengaja melirik Jing Wuling, lalu memandang Ningki dan berkata, saya akan meminta si putih untuk menyempurnakan kuota tambahan. Tuan Ning, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Oh, Anda ingin dia memurnikan dan menggunakan ramuan spiritual di perbendaharaan. Anda sedang bermimpi. Saat aku tidak ada, kalian bertiga mendapat banyak manfaat dari Bai Hao, bukan? Apa menurutmu aku mudah diajak main-main? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi tetua di lab alkimia macan putih. Adapun di mana Anda akan ditugaskan, kembalilah dan tunggu beritanya. Ning Qi mencibir. Apa, Anda tidak berhak mengambil keputusan seperti itu? Si Neng dan Yan Han terkejut. GI juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ningqi akan berselisih dengan mereka dan menyingkirkan mereka dari posisi mereka. Ningqi, hanya Permaisuri Langit Dingin dan yang mulia yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan seperti itu. Jangan lupakan senioritasmu, GI mencibir. Lihatlah token siapa ini? Ningqi tersenyum dan mengeluarkan tanda dari pinggangnya. Ketika mereka bertiga melihatnya, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan berlutut ketakutan. Ini adalah tanda yang diberikan oleh Permaisuri Langit Dingin kepadaku. Melihat tanda itu sama dengan melihat permaisuri suci sendiri. Apakah menurut Anda saya berhak mengambil keputusan seperti itu? Tinggalkan segala sesuatu yang menjadi milik lab alkimia macan putih dan pergilah. Ning Ki tersenyum. Tuan Ning, saya salah. Seharusnya aku tidak tersihir oleh Gai. Tolong beri saya kesempatan lagi. Si Nengzu memohon. Jika mereka dicopot dari posisinya dan ditugaskan ke pangeran atau putri sebagai alkemis, status mereka akan turun dari langit ke tanah. Kekuatan di tangan mereka juga akan hilang. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat diri mereka dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan harga diri mereka dan langsung memohon pada Ningki. Kamu, bagaimana bisa kamu? Mata G.A.I. menunjukkan sedikit ketakutan. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan lagi. Jangan lakukan itu lagi. Sedangkan untukmu, kemasi barang-barangmu dan tunggu pemberitahuanku. Saya akan lihat di mana saya akan mengaturnya untuk Anda. Ningki melirik si Nengzu dan Yan Shenghan dengan dingin, lalu menatap G.A.I. dan terkekeh. Jika ketiganya disingkirkan dari posisinya pada saat yang sama, lab alkimia Macan Putih akan memasuki kondisi setengah lumpuh. Sejak awal, Ningqi hanya berencana mengusir GI, si pengkhianat. Terima kasih, Tuan Ning. Si Zu dan Yanshen segera mengucapkan terima kasih. Ningqi mencibir dan berjalan langsung ke gudang harta karun. Sekarang dia memiliki beberapa bawahan lagi, dia tidak memiliki cukup pil budidaya spiritual untuk dimakan. Tidak ada apa-apa lagi di gudang harta karun, tapi ada banyak herbal spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan pil budidaya spiritual. Ningki berencana mengambil ratusan ribu dari mereka dan memasukkannya ke dalam tas dimensinya sebagai cadangan. Gai berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama setelah Ningki pergi. Si Nengzu dan Yan Senghan memandangnya dengan penuh simpati dan berbalik untuk pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, saya harus menemukan pangeran ke-13 dan memperjelas semuanya. Hanya dia yang bisa memohon padaku di depan selir suci. Gai memasang wajah pahit dan bergegas ke arah Bai Hao pergi bersama Jinguling. Setelah memasuki gudang harta karun, Ningki mengambil ratusan ribu pil budidaya spiritual dan herbal spiritual dan meninggalkan istana. Dia kembali ke rumah putri ke-9 dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum pergi lagi. Dia pertama-tama pergi ke penginapan tempat Limo Chou menginap sebelumnya dan bertanya kepada pemilik penginapan itu. Dia mengetahui bahwa Mo Chou telah pergi tidak lama setelah dia pergi. Saya ingin tahu apakah dia akan kembali ke Kekaisaran Kintang. 342. Ibu kota Kekaisaran Kintang sangat ramai hari ini. Putri ketujuh kesayangan Kaisar Qin Zheng telah kembali dari Sekte Xianfeng, ditemani oleh sejumlah talenta muda dari Sekte Xianfeng. Semua orang berlari keluar pintu, ingin melihat kejayaan murid Sekte kelas satu yang legendaris. Hei, pernahkah kamu mendengar? Putri ketujuh kini menjadi Raja Pejuang Puncak. Kaisar setengah langkah. Cek cek, aku ingat dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Dengan bakat seperti itu, dia pasti menjadi yang terbaik di Kekaisaran Kintang. Iya, sebelum dia kembali, bakat Markis of Dragon Slayer adalah yang terbaik di Kekaisaran Kintang. Tapi sekarang, budidayanya bukan apa-apa. Di Kekaisaran Kintang, menjadi petarung pada usia 18 atau 19 tahun sudah merupakan hal yang luar biasa. Ningki adalah Raja Pejuang Puncak, dan bakatnya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Namun Putri Ketujuh sekarang menjadi Raja Pejuang Puncak, jauh lebih tinggi dari Ningki. Jadi di dalam hati mereka, status Ningki telah turun beberapa level. Mereka datang. Lihat. Semua orang melihat ke atas dan melihat beberapa sosok di ujung jalan menuju istana. Ada empat orang, dua perempuan, dan dua laki-laki. Masing-masing dari mereka memberi orang perasaan elegan. Keempat orang ini semuanya adalah raja pejuang. Hal ini khususnya terjadi pada salah satu gadis, kulitnya seputih salju, dan sosoknya sangat tinggi. Betisnya yang ramping terbungkus erat dengan sepasang sepatu bot kulit rusa berwarna coklat. Fitur wajahnya sangat indah seperti boneka, dan dia memiliki aura alami pada dirinya. Adik junior, orang-orang di sini nampaknya sangat antusias. Kami tidak mendapatkan perlakuan seperti itu di Kota Xianfeng. Di antara mereka berempat, seorang gadis lain diam-diam mengirimkan suaranya kepada putri ketujuh. Putri ketujuh tersenyum dan mentransmisikan suaranya karena mereka belum pernah melihat gadis secantik dirimu. Adik, kamu menertawakanku lagi. Gadis itu sedikit tersipu. Dua pemuda lainnya mengangkat kepala dengan bangga, seolah tidak peduli dengan mata di sekitar mereka. Di ujung jalan, hampir semua bangsawan di ibu kota telah tiba. Kediaman Jenderal Strategi Surgawi, Kediaman Guru Kerajaan Putra Mahkota, Kediaman Senwu, Keluarga Namong, Kediaman Juara Markis, Keluarga Huangfu, Keluarga Kong, dan seterusnya, semua berdiri di belakang Qin Zheng dan memandang keempat orang. Putri Ketujuh sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Kamu benar-benar menjadi sangat cantik. Selain itu, saya mendengar bahwa budidayanya juga sangat tinggi, di puncak kelas doang. Jika salah satu dari kita bisa menikahinya, apakah kita masih perlu takut pada Ningki? Sekte Phoenix Surgawi tidak lebih lemah dari Kerajaan Macan Putih. Kong Tianqi tersenyum sambil melambaikan kipasnya. Mereka semua berdiri paling belakang, sehingga bisa leluasa berkomunikasi tanpa takut disadap. Huang Pu Tao menyipitkan matanya dan menatap putri ketujuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan berbisik, Kamu benar. Aku akan meminta ayahku untuk melamar kaisar hari ini. Jangan pernah berpikir untuk makan daging angsa. Putri ketujuh adalah murid pelataran dalam dari sekte Phoenix Abadi. Kenapa dia mau menikah denganmu? Kamu bahkan bukan seorang Douling. Cao Zeng berkata dengan ekspresi mengejek. Cao Zheng, jangan meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moralmu sendiri. Huang Pu Tao menatapnya dengan dingin. Dia berhubungan baik dengan Istana Markis Pembunuh Naga. Tepat sekali. Di sudut kerumunan, Ning Yan mendengarkan kata-kata orang banyak dengan kebencian. Istana Markis Pembunuh Naga, Istana Markis Pembunuh Naga, Istana Markis Pembunuh Naga, Ning Qi. Kalau bukan karena kamu, kenapa aku harus berdiri di belakang sekarang? Bahkan keluarga kelas 3 atau 4 meremehkanku. Tapi hari kembalinya ku sudah dekat. Saya mendengar bahwa ibu telah menemukan obat mujarab yang dapat membantu memulihkan kultivasi saya. Tunggu saja, Ningki. Suatu hari nanti, aku akan menginjak-injakmu. Hati Ningyan seperti lautan badai dengan ombak yang bergejolak. Yang mulia, tujuh kecil telah tumbuh dewasa lagi. Saya hampir tidak bisa mengenalinya. Chen Kinyu memandang putri ketujuh dan tersenyum pada Qin Zheng. Iya. Qin Zheng menghela nafas sambil menatap putri ketujuh dengan penuh kasih. Segera, Putri Ketujuh dan yang lainnya melewati kerumunan dan tiba di depan Qin Zheng. Salam, ayah dan ibu. Putri Ketujuh memandang Qin Zheng dan Chen Qinyu dengan gembira dan membungkuk. Salam, yang mulia. Tiga lainnya hanya menangkupkan tangan dan tidak berlutut. Wanita itu bernama Ling Yan, dan kedua pria itu bernama Ling Mu dan Ling Xiao. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Semua orang merasa ini normal. Bagaimanapun, Sekte Phoenix Surgawi adalah Sekte kelas 1. Ada douzun di Sekte tersebut. Itu jauh lebih kuat dari sekte seratus rumput, apalagi kekaisaran kintang. Jarang sekali mereka membungkuk. Beberapa sekte kebanggaan surga memperlakukan kaisar sekuler seolah-olah dia adalah orang biasa. Mereka bahkan tidak menatap matanya. Ling Mu dan Ling Xiao memandangi para pejabat itu. Mereka tidak sesopan saat bersama Qin Zheng. Seolah-olah mereka sedang menghakimi mereka. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Adipati Senwu dari rumah umum Senwu, Huang Fu Zheng Qin mulai memperkenalkan mereka bertiga. Huang Fu Zeng Kiao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga. Kalian bertiga pasti jenius dari Sekte Phoenix Surgawi. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah menjadi Dou Wang Bintang Sembilan. Kamu menyanjungku. Mereka bertiga tersenyum dan merasa bangga. Ini adalah klan Namong. Inilah Jenderal Strategi Surgawi, tempat tinggal. Inilah sang juara Markis Ning Hongdu di kediaman. Saat giliran Ning Hongdu yang diperkenalkan, Ning Hongdu tersenyum dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Akibatnya, Ling Mu dan Ling Xiao sedikit terkejut. Lingmu bahkan tertawa kecil, yang mulia, Markis juara Kekaisaran Kintang hanyalah Dosi Agung Bintang 6. Senyum Ning Hongdu membeku di wajahnya. Haha, Pak Ling, ada yang belum kamu ketahui. Sebenarnya, juara Markis sebelumnya juga merupakan Bintang satu doang. Hanya saja terjadi sesuatu. Huangfu Zengqiao tersenyum. Namong batian mendengar ini dan senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Dia awalnya tidak puas dengan Qin Zeng yang mencabut gelar Markis dari Ning Hongtian. Karena itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencibir. Di saat yang sama, banyak keluarga yang memiliki dendam terhadap Ning Qi juga tertawa. Tawa mereka penuh dengan ejekan. Wajah Ning Hong Dou menjadi sangat pucat. Pada saat yang sama, dia merasa sangat terhina. Kelemahannya dalam berkultivasi telah ditunjukkan di depan banyak orang. Tidak bisakah mereka melihat bahwa champion markis tempat tinggal menjadi semakin makmur di bawah pengelolaannya? Putri ketujuh tertarik dengan keributan itu dan menoleh. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berkata, Ayah, jika kekaisaran kintang kekurangan ahli, saya dapat meminta guru untuk mengirim beberapa murid ke sana. Jejak ketidaksenangan melintas di wajah Qin Zheng. Namun, ketika yang lain mendengar bahwa Putri Ketujuh tidak puas dengan status Ning Hongdu sebagai juara markis, suara orang-orang itu menjadi semakin keras. Dalam sekejap, sepertinya semua ujung tombak diarahkan ke Ning Hongdu. Di sini ramai sekali. Apakah kalian semua di sini untuk menyambutku? 343. Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Turun. Suara ini familiar sekali. Semua orang mendongak kaget dan melihat Ningqi mengendarai Little Purple. Setelah berputar-putar di langit, dia tiba-tiba mendarat di tanah. Tubuh Little Purple berkedip-kedip dengan busur listrik, dan angin dan guntur doki yang sangat dahsyat menghanguskan tanah. Binatang iblis peringkat 5, burung petir ungu. Ini perjalanan markis pembunuh naga. Kejutan muncul di mata orang-orang di dekatnya. Sosok tampan Little Purple membawa efek visual yang sangat mengejutkan bagi mereka, terutama kilatan busur listrik di tubuhnya. Mereka bisa merasakan kekuatan ledakan bahkan sebelum mereka mendekat. Tidak, itu bukan binatang iblis peringkat 5. Wajah Huangfu Zhengqiao menjadi gelap. Binatang Iblis Peringkat 6 Burung petir ungu miliknya benar-benar berhasil menembus belenggu. Dari peringkat 5 ke peringkat 6. Sulit dipercaya. Mata Kong Xiao Feng bersinar karena terkejut. Namong Batian dan yang lainnya dan tanda pagar 39, wajah mereka menjadi gelap ketika mereka melihat Ningki. Tapi ada juga banyak mata yang baik hati, seperti Chao Dinglong, yang menatap Ningki sambil tersenyum dan sedikit mengangguk saat mata mereka bertemu. Mengapa Ningki kembali saat ini? Huang Fu tahu memandang Ningki yang menjadi pusat perhatian di depan semua orang dengan wajah pucat, terutama burung petir ungu peringkat enam yang sangat tampan. Jika ini adalah perjalanannya, bukankah itu bagus? Apakah dia juga tahu kalau putri ketujuh akan kembali hari ini? Apakah dia sengaja datang untuk merampoknya? Kong Tianqi mengerutkan kening. Haha, itu pasti hanya kebetulan saja. Qin Long terkeke pelan. Wajah Cao Kiao tiba-tiba berubah saat dia melihat Ningki dengan kaget. Apakah kalian merasakannya? Kultivasinya tampaknya telah berhasil. Perasaan yang dia berikan padaku sama seperti saat aku menghadapi orang-orang tua itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang benar-benar menemukan perbedaan pada Ningki. Mata Kinlong menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sudah menjadi Dou Wang. Dan budidayanya juga tidak rendah. Dou Wang, bagaimana kecepatan kultivasinya bisa begitu cepat? Jejak kengganan muncul di mata Ning Yan. Jenis pil obat yang ditemukan Namong Yuer untuknya harus dikonsumsi pada waktunya yang tepat. Pada saat itu, dia tidak hanya dapat memulihkan kultivasi sebelumnya, tetapi dia juga dapat meningkat. Tidak sulit baginya untuk menjadi seorang Douling, tetapi harga yang harus dia bayar agak mahal. Pada saat itu, meskipun dia bukan manusia berdarah murni, Ning Yan tidak akan ragu sama sekali. Hanya dengan meminum pil itu, dia bisa melihat harapan untuk membalas dendam. Namun, sekarang dia tahu bahwa Ning Qi sudah menjadi Douwang, dia merasa harapannya untuk membalas dendam menjadi semakin tipis. Ning Qi, wajah Ning Hongdu menunjukkan sedikit kejutan. Paman ketujuh. Ningqi tersenyum padanya dan mengangguk. Lalu dia melihat ke arah Qin Zheng dan Chen Qinyu. Subjek ini, Markis Pembunuh Naga, memberi salam kepada Kaisar dan Permaisuri. Tidak perlu formalitas. Wajah Qin Zheng menunjukkan senyuman gembira. Dia memandang Ningqi dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia sangat terkejut sehingga ia berseru, Markis Pembunuh Naga, tingkat kultivasimu saat ini sudah berada di puncak kelas doang. Apa? Chen Qinyu terkejut. Huangfu Fu Zheng Namong Batian, dan yang lainnya tertarik dengan burung petir ungu. Setelah seruan Qin Zheng, mereka memusatkan perhatian pada Ningqi dan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Ning Hongdu tertegun pada awalnya, lalu dia menatap Ningqi dengan gembira. Putri ketujuh, Ling Yan, Ling Mu, dan Ling Xiao memandang Ningqi dengan sedikit tidak percaya ketika mereka mendengar ini. Ketika mereka mengetahui bahwa kultivasi Ningqi memang seperti yang dikatakan Qin Zheng, puncak doang, keterkejutan di hati mereka tidak kalah dengan semua orang yang hadir. Ling Yan tanpa sadar mengirimkan suaranya ke putri ketujuh. Adik junior, mengapa kekaisaran kintangmu begitu jenius? Melihat usianya, dia sepertinya seumuran denganmu, tapi dia juga berada di puncak kelas doang. Tahukah kamu siapa tuannya? Tidak heran jika Ling Yan sangat terkejut. Bagaimanapun, kekaisaran kintang tidak berbeda dengan desa pegunungan kecil di matanya. Kaisar terkuat, Qin Zheng, hanyalah Dou Huang bintang 6. Keberadaan seperti itu hanyalah seorang tetua biasa di sekte Phoenix Surgawi. Namun, dalam hal ini dan tanda pagar 39, desa pegunungan kecil, sebenarnya ada, burung Phoenix ini tidak bisa tidak membuatnya merasa terkejut. Untuk dapat mencapai puncak kelas Dou Wang pada usia muda, dia sudah lebih kuat dari semua murid pelataran luar dari Sekte Phoenix Surgawi, dan bahkan melampaui sebagian besar murid pelataran dalam. Putri Ketujuh sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara murid pelataran dalam dari Sekte Phoenix Surgawi, dan dia berada di posisi tiga teratas. Saat ini, budidayanya hampir sama dengan pihak lain. Ling Mu dan Ling Xiao juga menyampaikan keterkejutan mereka satu sama lain, dan memandang Qi dengan rasa takut. Kakak senior, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan aku tidak tahu tentang Markis Pembunuh Naga. Putri ketujuh mengirimkan suaranya ke Ling Yan dengan ekspresi bingung. Ningki tersenyum dan mengangguk pada Kinseng yang mulia. "Saya memang berada di puncak kelas doang." Mendengar Ningki mengakuinya secara pribadi, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang di kedua sisi jalan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Wajah mereka masih dipenuhi keterkejutan, dan mereka dengan bersemangat mengutarakan pendapat mereka tentang Ningki. Saya mengatakan bahwa pembunuh naga Markis adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Kintang. Puncak kelas Doang, putri ketujuh hanya biasa saja. Tapi dia adalah murid pelataran dalam dari sekte Phoenix Surgawi. Pembunuh naga Markis hanyalah anak haram dari kediaman juara Markis. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah berkembang sedemikian rupa. Dibandingkan dia, putri ketujuh masih sedikit lebih rendah. Saya pikir jenius dari seratus sekte ramuan tidak memiliki bakat Markis pembunuh naga. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Dosong. Dengan cara ini, Kekaisaran Kintang tidak lagi dikendalikan oleh seratus sekte ramuan. Menurutmu apa yang akan dilakukan seratus sekte ramuan kali ini? Lagi pula, mereka telah melarang Markis Pembunuh Naga. Hehe, he, menurutku akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mendengar perkataan orang-orang itu, ekspresi Putri Ketujuh berubah menjadi jelek. Dia memandang Ningki dengan ketidakpuasan. Dia ingin melihat apa yang aneh dari Ningki sehingga dia bisa menjadi doang puncak hanya dalam beberapa tahun. Namong Kiksing yang bersembunyi di belakang Namong Batian, diam-diam berbalik dan pergi, bergegas menuju kediaman Champion Markis. Sekte pembantaian darah belum membunuh bajingan ini, dan bahkan membiarkannya menjadi puncak doang. Tidak, saya harus memberitahu saudara perempuan saya dan Ning Hong Tian sesegera mungkin. Wajah Namong Kixing dipenuhi ketakutan. Bagus, seperti yang diharapkan dari Markis Pembunuh Naga. Qin Zheng tertawa terbahak-bahak. Pembunuh Naga Markis juga telah kembali ke ibu kota. Ini adalah kebahagiaan ganda. Semuanya, ayo pergi ke jamuan makan. Chen Qinyu tersenyum. Permaisuri, mohon tunggu sebentar. Ning Qi tersenyum. Semua orang sedikit terkejut. Qi berjalan di depan Lingmu dan Ling Xiao dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, ku dengar kalian tidak puas dengan paman ketujuh yang mengambil alih posisi markis juara. Lingmu tertegun sejenak, lalu jejak kemarahan muncul di hatinya. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu menanyaiku? Meskipun budidaya Qi sedikit lebih tinggi darinya, dia adalah murid dalam dari sekte Phoenix Surgawi, sedangkan Ningki hanyalah seorang markis dari Kekaisaran Kintang perbedaan status di antara mereka lebih dari 108 ribu mil. Oleh karena itu, Ling Mu tentu saja tidak senang mendengar Ningki berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Ling Xiao dan Ling Yan juga maju selangkah dan menatap Ningki dengan dingin. Suasananya sepertinya tidak tepat. 344. Apa, Anda tidak berani mengakuinya? Bukankah kamu baru saja mengejek paman ketujuhku? Apa hubungannya dengan Anda yang mengambil alih sebagai champion markis? Apakah Anda tinggal di tepi laut? Kamu orang yang cukup sibuk. Ningki tersenyum. Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa. Beraninya kamu berbicara kepada kami seperti ini. Ling Xiao menegur. Ling Yan memandang Qin Zheng. Yang mulia, saya tidak menyangka Markis dari Kekaisaran Kintang bersikap begitu kasar dan sombong. Dia berhenti sejenak dan berkata kepada Putri Ketujuh, Adik Junior, karena kami tidak diterima di sini, kami akan kembali ke sekte. Putri Ketujuh mengerutkan kening. Kakak senior, mohon tunggu sebentar. Aku akan memberimu penjelasannya. Dia memandang Ningki dengan dingin. Kamu, minta maaf pada mereka bertiga. Sudut mulut Huang Fu Zeng membentuk senyuman sombong. Sekarang, bahkan Putri Ketujuh pun terlibat, dan dia ingin Ningki meminta maaf. Jika Ningki tidak meminta maaf, maka dia akan menyinggung keluarga kerajaan. Jika Ningki meminta maaf di depan banyak orang, maka dia tidak akan memiliki wajah yang begitu sombong di masa depan. Tapi tidak peduli apa hasilnya, dia sudah menyinggung Sekte Phoenix Abadi hari ini. Ning Hongdu jelas memikirkan hal ini juga. Jejak kecemasan melintas di wajahnya. Dia berjalan ke sisi Ningqi dan berbisik, "Ningqi, orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan di depannya." "Paman ketujuh, kamu tidak perlu membujukku." Ningqi tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat ini, Ning Hongdu tahu bahwa sikap keras kepala Ningqi telah kembali. Bahkan jika Tuan-tuan Ning ada di sini, dia tidak akan bisa membujuknya. Ningqi memandang putri ketujuh dan tersenyum. "Putri ketujuh, kan, Yang Mulia pernah berkata bahwa Anda mampu mencapai puncak raja pejuang di usia yang begitu muda. Bakatmu memang luar biasa." Apakah dia akan mengaku kalah? Saya kira begitu. Bagaimanapun, dia menghadapi putri ketujuh. Kata-katanya mewakili kata-kata yang mulia. Tidak peduli seberapa beraninya Ningqi, apakah dia berani melanggar perintah Kaisar? Huh, aku tidak menyangka akan melihat Markis Pembunuh Naga mengalami kemunduran hari ini. Hei, kalian, menurutmu apa yang akan terjadi pada Ningqi hari ini? Kong Tianqi melambaikan kipasnya dan tersenyum. Itu tidak akan mudah. Saya pikir Ningqi juga bermasalah. Huang Pu Tao mencibir. Mata Ning Yan menunjukkan senyuman sinis serta sedikit antisipasi. Jika Ning meminta maaf kepada mereka bertiga hari ini, maka prestise yang telah dibangun Ning sebelumnya akan runtuh sepenuhnya. Ning Yan tentu saja berharap hal ini terjadi. Selain itu, dia juga tahu bahwa apapun yang terjadi, permusuhan antara Ning dan sekte Phoenix Surgawi sudah terjadi. Saat itu, sekelompok orang tiba-tiba sampai di ujung jalan, sekitar 10 kaki dari lokasi kejadian. Rakyat jelata yang diusir pada awalnya sangat tidak puas, tetapi ketika mereka menoleh, mereka langsung tersenyum dan berkata, jadi itu pengurus Zhao. Zhao Er mengangguk ke arah mereka dengan tenang, lalu melangkah ke samping dan berkata dengan nada menjilat, semuanya, tolong. Setelah itu, Xin Che dan Xin Jing berjalan ke depan, diikuti oleh Nyonya Zuo, Yue, Er Kecil, Zuo Ling, Eh, Da Gouzi, dan keempat bersaudara, Tong Yingkong. Zhang Long, Zhao Hu, dan Tong Guan mengikuti dari belakang. Di belakang mereka bertiga, Ning San memiliki senyuman di wajahnya, tapi matanya dengan waspada mengamati sekeliling. Jelas sekali dia takut seseorang akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ah, Tuan Muda sudah kembali. Xin Lian dan Sinyi memandang Ningki dengan penuh semangat. Xin sedikit terkejut, dan bibirnya membentuk senyuman tipis. Tuan Muda telah kembali, itu bagus. Zuo Ling'er bertepuk tangan, Yue kecil, Er juga sangat senang, dan memandang Ningki bersama Nyonya Zuo. Tuan Muda Ning sudah kembali. Tong Ying Kong memandang Ningki dengan gembira. Apakah saudara Ning kembali bersama Putri Ketujuh? Tong Yingwei mengerutkan kening. Markis pembunuh naga tidak kembali bersama mereka. Ceritanya panjang, seorang pria parubaya di sampingnya mencoba menjilat dan menceritakan keseluruhan cerita. Apa, Tuan Muda sudah berada di puncak Raja Dou? Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya terkejut. Tong Guan berseru, kecepatan kultivasi keponakan Ning terlalu mengerikan. Dia memang jenius. Berdasarkan temperamen Tuan Ning, saya rasa mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Bibir Zhao Hu membentuk senyuman jahat. Dari semua orang yang hadir, hanya Ning San yang menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ling Yan dan yang lainnya memandang Ning Qi dengan dingin, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan meminta maaf. Putri ketujuh tersenyum, tidak perlu omong kosong seperti itu. Segera minta maaf kepada kakak dan kakak seniorku. Aku belum selesai. Apa yang terburu-buru, putri ketujuh? Meskipun Anda seorang jenius dan murid sekte Xian Feng, hak apa yang Anda miliki untuk membuat saya meminta maaf kepada ketiga orang ini? Ning Qi tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Ning Qi sebenarnya berani berbicara dengan putri ketujuh seperti ini. Dia sama sekali tidak menatap dia atau Qin Zheng sama sekali. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Qin Zheng, tetapi menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah. Sedangkan untuk putri ketujuh, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Sebagai putri ketujuh kekaisaran Kintang, menurutmu apakah aku tidak berhak memesan markis sepertimu? Adipati Senwu, apakah menurut Anda itu masuk akal? Putri ketujuh berkata dengan dingin dan memandang Huang Kiao. Huang Kiao tersenyum, tentu saja tidak. Bahkan aku harus menuruti kata-kata putri ketujuh. Oh, kalau begitu, aku tidak akan berbicara kepadamu sebagai markis pembunuh naga. Saya akan berbicara dengan Anda sebagai kepala ahli pemurnian pil di lab alkimia Macan Putih Kerajaan Macan Putih. Masih bisakah kamu menyuruhku seperti ini? Sebaliknya, jika mereka bertiga tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya bahkan bisa pergi ke Sekte Xian Feng di masa depan. Qi tersenyum. Karena itu, Ningki mengeluarkan token giok. Qin Zeng melihatnya dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Cara dia memandang Ningki tiba-tiba berubah dan senyum pahit terlihat di bibirnya. Huang Fu Zeng dan yang lainnya mendengar ini dan jantung mereka berdetak kencang. Mereka tentu pernah mendengar tentang lab alkimia macan putih. Itu adalah kekuatan alkimia terkuat di kerajaan macan putih. 70 ramuan di seluruh kekaisaran berasal dari lab alkimia macan putih. Bahkan dibandingkan dengan 100 herbal sekte, tidak banyak perbedaan. Ningqi sebenarnya adalah kepala ahli pemurnian pil di lab alkimia macan putih. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Keterampilan alkimianya sudah mencapai level seperti itu. Selain kaget, semua orang masih kaget. Ekspresi Ling Yan, Ling Xiao, dan Ling Mu sedikit berubah. Laboratorium Alkimia Macan Putih, Ketua, benarkah itu? Mendengar ini, mereka bertiga mulai menganggap serius Ningqi dan mengevaluasinya kembali. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tidak tahu bahwa keterampilan alkimia Ningqi begitu kuat. Putri ketujuh sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Ningqi itu benar atau tidak. Jika yang dikatakannya benar, dia memang tidak punya hak untuk memerintahkan kepala ahli pemurnian pil di Lab Alkimia Macan Putih. Bagaimanapun, Kerajaan Macan Putih setara dengan Sekte Xianfeng. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan hanyalah cerita dari sisimu saja." Kami tidak dapat memastikan apakah token giok ini asli atau tidak. Hari ini, identitasmu hanyalah Marquis of Dragon Slaying. Jika kamu tidak meminta maaf, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Hehe, he, kalau begitu, mari kita lihat. 345. Putri ketujuh ingin melawan Ningki. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Semua orang bersemangat. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri hingga berani menerima tantangan junior. Cukup banyak dohuang bintang satu yang dikalahkan oleh tangan junior. Lingmu mencibir. Haha, kakak, jangan mengatakannya keras-keras. Bagaimana jika dia menyesal setelah mendengarnya? Ling Xiao berkata dengan senyum mengejek di wajahnya. Bahkan Kaisar Bintang Satu pun bukan tandingan sang putri. Cao Dinglong dan yang lainnya terkejut. Dia memang murid dalam dari sekte kelas satu seperti sekte Phoenix Surgawi. Tampaknya Ningki bukan tandingan putri ketujuh. Senyuman Huang Fu Zheng semakin lebar. Kong Tianqi dan yang lainnya sangat menantikannya. Ningki akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Yan Eh, apa yang terjadi? Perhatian Ning Yan awalnya terfokus pada Ning Qi. Ketika dia tiba-tiba mendengar suara Namong Yuer, dia menoleh dan melihat Ning Hongtian, Namong Yuer. Eh, dan Namong Kixing berdiri di sampingnya. Itu adalah Namong Yuer yang berbicara. Ayah, Ibu, Paman. Ning Yan mengangguk pada mereka dan kemudian menjelaskan situasinya kepada mereka. Wajah Ning Hongtian sangat muram. Anak tidak berbakti ini telah menjadi Raja Dou Puncak. Dan kepala alkemis dari lab alkimia macan putih. Langit benar-benar tidak menginginkannya kata Namong Yuer dengan tidak senang. Ibu, jangan khawatir, dia telah menyinggung sekte Phoenix Surgawi. Saya rasa dia tidak akan bersenang-senang di masa depan. Ning Yan mencibir. Putri ketujuh memandang Ningki dengan dingin dan berkata, lakukan gerakanmu. Putri ketujuh, kamu ingin aku mengambil langkah pertama. Ningki mengerutkan kening. Iya, kalau-kalau ada yang bilang aku menindas anak muda. Kata putri ketujuh. Menindas kaum muda, senyum muncul di mata Ningki. Dia tidak menolak dan mengangguk. Baiklah, Putri ketujuh, aku akan mengambil langkah pertama. Semua orang menahan napas dan memandang Ningki dengan penuh perhatian. Mereka menantikan kekuatan seperti apa yang akan dia gunakan untuk melawan putri ketujuh. Sudut mulut Ningki melengkung membentuk senyuman jahat. Pertempuran ki seluruh tubuhnya dimobilisasi olehnya. Ki pertempuran pembunuhan naga berdenyut dari tubuhnya, menyebabkan rambut Ningki berkibar tanpa angin. Semua orang bahkan bisa merasakan riak tak kasat mata menyapu ke segala arah dengan Ningki sebagai pusatnya. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Ningki membanting telapak tangannya ke arah Putri Ketujuh. Lima naga perak meraung dengan ganas dan terbang menuju Putri Ketujuh, ditemani oleh Yang Ki yang sangat kejam dan pantang menyerah. Ling Yan dan dua orang lainnya berseru kaget, keterampilan bela diri macam apa ini. Meski mereka berdiri begitu jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan telapak tangan ini. Itu luar biasa dan sudah jauh melebihi serangan Dou Huang bintang satu biasa. Mata putri ketujuh, yang berada di tengah badai, memancarkan ekspresi terkejut saat dia buru-buru mencoba membela diri. Namun, pada saat berikutnya, delapan belas telapak naga yang menundukkan menghantam tubuhnya dengan keras. Engah! Putri ketujuh itu seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terbang ke udara dan memuntahkan darah yang baru saja dia keluarkan. Kemudian, tubuhnya yang tinggi dan ramping mendarat dengan keras di tanah. Semua orang tercengang, tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Xiao Qi. Jejak sakit hati melintas di mata Chen Kinyu saat dia buru-buru berlari menuju Putri Ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Ling Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Ningki dengan ngeri. Ning Qi memandang mereka bertiga. Melihat ini, Ling Mu dan Ling Xiao tanpa sadar menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap Ningki secara langsung. Ketika mereka sadar kembali dan mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa semua orang memandang mereka dengan ejekan. Seorang murid batin dari Sekte Phoenix Surgawi. Putri ketujuh yang berada di puncak Raja Dou. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Ningqi dalam satu gerakan. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Mereka tidak bisa tidak melihat Ningqi dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Yang Mulia, Putri Ketujuh akan baik-baik saja. Saya sudah menunjukkan belas kasihan. Ningqi memandang Kinseng dan berkata. Senyuman pahit muncul di wajah Kinseng. Dia mengangguk sedikit dan melangkah ke sisi Chen Qinyu untuk memeriksa keadaan Putri Ketujuh. Cedera. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia hanya pingsan dan tidak terluka parah. Anak yang tidak berbakti ini menjadi begitu kuat. Ning Hongtian bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih tidak mau percaya bahwa Ning Qi kini telah menjadi seseorang yang bisa menekannya dengan satu tangan. Tuan, ayo kita kembali dulu kalau-kalau bajingan itu melihat kita dan mempermalukan kita. Kata Namong Yu'er. Ayo pergi. Ning Hongtian mengangguk dan membawa Ning Yan bersamanya. Mereka bertiga diam-diam meninggalkan tempat itu. Namun, ketika mereka pergi, Ning Qi menatap mereka dengan sedikit ejekan di matanya. Dia kemudian melihat ke arah Lingmu dan Ling Xiao lagi, dan berkata, "Kalian berdua, ayo lanjutkan topik tadi." Anda sepertinya memiliki banyak pendapat tentang Paman Ketujuh saya yang mengambil alih posisi Champion Markis. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membicarakannya? Kamu, kami tidak punya pendapat. Lingmu marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat senyum tipis Ningqi, rambut di punggungnya langsung berdiri, dan dia mengubah kata-katanya dengan rasa malu. "Oh, begitu. Sepertinya ada kesalahpahaman." Mingki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningqi tidak mengganggunya, Ling Yan menghela nafas lega. Baiklah, sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini. Mari kita batalkan jamuan makannya. Qin Zeng berjalan ke depan kerumunan dan melambaikan tangannya. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan berkata, datanglah ke istana untuk menemuiku besok. Ya, yang mulia. Ningqi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Bubar, bubar. Kasim Lin, yang dari tadi diam, keluar. Ia tidak hanya melambai kepada para bangsawan yang sedang menonton pertunjukan, namun juga memberi isyarat kepada rakyat jelata untuk membubarkan diri dan tidak berkumpul di pintu masuk istana. Lalu dia mengikuti Qin Zheng ke istana. Ketika dia berbalik, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Ningqi. Melihatnya, Ningqi berpikir bahwa dia bisa bertanya kepada Kasim Lin tentang mentalitas Kasim mereka. Mungkin itu bisa digunakan untuk menghadapi Dong Fang Bagaimanapun juga, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Tuan, Xin Che dan yang lainnya berjalan bersama. Xin Lian dan Xin Yi begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Tuan Ning. Zhang Long dan Zhao Hu berkata. Saudara Ning. Tong Yingkong tampak malu-malu. Keponakan Ning, pertempuran tadi sungguh luar biasa. Tong Guan tertawa. Tuan muda tidak terkalahkan. Zhao Er tersenyum dan tersanjung. Da Gouzi memandang Ning Qi dengan mata penuh kekaguman. Tuan ketiga Ning tampak bersyukur. Melihat keluarga besar, Ning Qi sangat bahagia. Inilah orang-orang yang dia sayangi. Yue, R kecil dan Zuo Ling, Er memeluk erat paha Ningqi. Setelah tidak bertemu mereka selama beberapa waktu, kedua anak kecil itu tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Ningqi mengambilnya dan tersenyum pada kerumunan, Ayo, kita pulang. Ningqi. Suara Ning Hongdu terdengar di belakangnya. Ningqi berbalik dan melihat. Ning Hongdu tersenyum tipis, datang dan duduklah jika Anda punya waktu. N. Ningqi mengangguk. Tuan muda, akhir-akhir ini kami merasa tidak enak badan. Yue R kecil berbisik di telinga Ningqi. Mungkinkah yang kita tidak mencukupi lagi? 346. Kembali ke sarang familiarnya, pikiran Ningqi segera menjadi rileks. Karena dia baru saja kembali, dia pasti perlu mandi. Oleh karena itu, dia dengan tersenyum datang ke pemandian besar eksklusifnya yang dikelilingi oleh Xin Ce dan tiga gadis lainnya. Tuan muda, izinkan kami membantu Anda berubah. Xin Jing tersenyum tipis. Keempat gadis itu menelanjangi Ningqi dan masuk ke kamar mandi bersama. Airnya hangat dan lembut. Saat mengalir ke tubuh Ningqi, rasanya seolah-olah ada banyak sekali tangan yang memijat tulangnya. Pada saat ini, tinju Sin Pitiful Sin Yi mendarat dengan ringan di bahu Ningqi. Ningqi mengerang dengan nyaman. Dia membuka matanya dan menatap keempat gadis itu, bibirnya melengkung membentuk senyuman jahat. Ningqi merasa kehidupannya saat ini sudah sangat baik. Namun, ada beberapa masalah kecil. Misalnya, Dongfang Hauji, Raja Naga Iblis, Hua Wuxiang, Flower Kriksun, Nutao, Del. Dan mereka yang lebih kuat darinya dalam peringkat manusia, peringkat bumi, peringkat surga, dan peringkat dongsuan. Dan suku naga yang memperlakukan manusia seperti semut, Jing Wuming dari suku naga kecubung yang membunuh seluruh keluarga tuannya. Jika orang-orang ini tidak ada, Ning Qi akan merasa lebih baik. Cepat atau lambat, aku akan menikmati hidup tanpa rasa khawatir dan tidak mengkhawatirkan hal-hal itu. Pada saat itu, saya harus memandang rendah semua makhluk hidup. Bibir Ningki sedikit melengkung. Setelah mandi, dia merasa segar. Dia melihat Yu'er kecil dan Zuo Ling eh menunggu di pintu. "Ayo, aku periksa tubuhmu. Jangan bergerak." Ningqi melambai dan membawa mereka ke paviliun batu. Nyonya Zuo dan Dagouzi juga mengkhawatirkan tubuh kedua anak itu, jadi mereka mengikuti dan menyaksikan Ningqi memeriksa kedua anak itu dengan cemas. Meskipun disebut cek, sebenarnya itu menggunakan sistem pembunuhan naga untuk menilai kedua anak tersebut. "Sistem, bantu saya melihat apakah tubuh mereka kekurangan yang ki terlalu banyak." Peringatan: jika tuan rumah tidak mengisi kembali yang ki mereka, bahkan jika mereka berhenti berkultivasi, mereka akan mati dalam waktu satu tahun karena hilangnya yang Ki Apa ini serius sekali? Ningki sedikit mengernyit. Sistem, apakah ada obat mujarab yang dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya? Ramuan pengisian yang tidak akan bertahan lama. Ningki terus bertanya, "Tidak, sialan! Wajah Long Yutian tiba-tiba muncul di benak Ningki. Ku dengar dia pergi ke Kekaisaran Matahari Merah." Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan menangkapnya dan memukulinya selama 10 hari 10 malam. Selain dari kultivasi ganda yin dan yang, tidak ada cara untuk menyelesaikan akar dari dua orang kecil ini. Sakit sekali dan untuk selamanya untuk saat ini. Namun, kedua lelaki kecil itu masih terlalu muda, dan kultivasi ganda tidak realistis sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan pil pengisian yang untuk sementara waktu sampai dia menemukan cara lain. Namun, koin pembunuh naga Ningki bahkan tidak mampu membeli pil pengisian yang. Aku perlu pergi ke hutan Skywine. Pikir Ningki. Tuan muda, apakah Yue Er dan Ling? Baiklah, Dagozi bertanya penuh harap. Nyonya Zuo setengah berharap dan setengah khawatir. Dia takut Ningki akan melontarkan kabar buruk. Ningki tersenyum dan menepuk kedua lelaki kecil itu. "Mereka baik-baik saja, jangan khawatir. Selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Mereka bisa makan dan minum, tapi..." Ningki memandang kedua anak itu dengan serius dan mengingatkan mereka, "Ingat, jangan berkultivasi, ya, Tuan Muda." Yue, R Kecil dan Zuo Ling, eh mengangguk patuh. Mendengar perkataan Ningqi, Dagouzi dan Zuo si akhirnya menghela nafas lega. Ningqi mengobrol dengan Tong Yingkong dan yang lainnya yang menunggunya di lobi, lalu meninggalkan ibu kota dan terbang menuju hutan Skywine. Hutan Angin Langit Xiao Jin, ini saatnya kamu pamer. Temukan semua naga di sini untukku. Saya ingin membersihkan semuanya. Ningqi melepaskan Xiao Jin dan berkata. Xiao Jin meraih pakaian Ningqi dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia berseru beberapa kali ke arah utara. Ningqi punya ide dan melepaskan Xiao Liu. "Terjemahkan untukku apa yang dikatakan kakak ketigamu," kata Ningqi. Xiao Liu berkata dengan perasaan tidak puas, "Bos, kamu memberiku pekerjaan seperti ini. Sama sekali tidak cocok dengan identitas saya. Jika naga leluhur mengetahuinya, aku akan ditertawakan sampai mati." "Jangan bicara omong kosong, cepatlah." Ningqi mengulurkan jari tengahnya dan menjentikkannya ke dahi. Jika bukan karena seratus ribu koin pembunuh naga yang dia cerna dari penetasan, dia akan bisa membeli teknik pedang tingkat rendah, tingkat surga, pedang bulan terang tepi langit. Dikatakan bahwa aura klan naga sangat kuat ke arah itu. Xiao Liu menerjemahkan dengan enggan, "Pada akhirnya dia menambahkan, omong kosong klan naga, kemurnian garis keturunan mereka sangat rendah. Sekarang, bahkan kucing dan anjing pun bisa disebut klan naga, sangat kuat." Jejak kegembiraan muncul di mata Ningki. Xiao Zi maju dengan kecepatan penuh. Xiao Zi mendesis dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya lebih dari sepuluh kali lipat. Itu berubah menjadi petir ungu dan terbang ke arah yang ditunjuk Xiao Jin. Kekaisaran Kintang Istana Kekaisaran Putri ketujuh bangun perlahan dan melihat Chen Qinyu menatapnya dengan cemas. Ibu, ada apa denganku? Wajahnya pucat dan matanya penuh keraguan, tapi saat berikutnya, dia ingat. Aku kalah, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Putri ketujuh bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Qi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tidak menyinggung Ningki. Bagaimanapun, dia adalah jenius kekaisaran yang paling disukai oleh ayahmu. Di masa depan, dia mungkin memimpin kekaisaran kintang kita ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Kinyu menghiburnya. Tidak, aku hanya lengah. Jika saya tidak ceroboh dan membiarkan dia mengambil langkah pertama, saya mungkin tidak akan kalah. Mata putri ketujuh tiba-tiba memancarkan cahaya semangat juang. Ibu, di mana kakak dan kakak seniorku? Putri ketujuh bertanya. Kakak seniormu ada di istana, tetapi kakak senior dan kakak seniormu telah meninggalkan ibu kota. Tampaknya mereka akan kembali ke sekte Xianfeng. Kata Chen Qinyu. Oh. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Chen Qinyu bertanya. Kali ini kami keluar untuk mengirimkan sejumlah perbekalan ke klan naga air hitam, jadi kami tidak akan tinggal lama di ibu kota. Kata Putri Ketujuh. Klan naga air hitam. Jejak kengerian melintas di mata Chen Qinyu. Di utara kekaisaran Kintang, ada lautan tak terbatas tempat tinggal klan naga. Itu adalah klan Naga Air Hitam. Setiap tahun, Kekaisaran Kintang harus memberi penghormatan kepada Sekte Jamu, dan Sekte Jamu harus memberi penghormatan kepada Sekte Xianfeng. Penghormatan ini kemudian akan dikirim ke Klan Naga Air Hitam oleh Sekte Xianfeng. Kalau tidak, Sekte Ramuan tidak akan bisa membangun pijakan di sini, apalagi Kekaisaran Kintang. Mengapa Sekte Xianfeng mengirimmu keluar untuk menangani masalah ini? Naga-naga itu temperamental dan mesum. Apakah kamu akan baik-baik saja? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Chen Qinyu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan baik-baik saja. Mata putri ketujuh bergerak sedikit dan wajahnya memerah saat dia berbisik. 347. Little Purple membawa Ningki dan terbang melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, pemandangan di depan mereka terbuka. Gunung-gunung lenyap dan lautan luas tak terbatas muncul. Emas kecil, ras naga yang kamu sebutkan, apakah ada di laut? Wajah Ningki tidak terlihat terlalu bagus. Ketika naga gelombang biru berada di danau, dia harus menggunakan pompa kartu tertinggi untuk mengalirkan semua air untuk membunuhnya. Jika naga yang disebutkan Xiao Jin hidup di laut, meskipun dia memiliki seratus pompa, dia tidak akan mampu mengalirkan semua air di laut. Little Gold berkicau beberapa kali, kepala kecilnya mengangguk dengan panik. "Nah, ras naga itu memang ada di laut ini," kata enam kecil dengan nada mengejek. Jelas, dia sangat tidak puas dengan Little Gold dan Ningki yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah naga. Ras naga yang sebenarnya seharusnya seperti itu, dengan tubuh ramping dan tanduk yang indah. Ini agak sulit. Ningki mengerutkan kening dan merenung. Little Purple terbang jauh dan tidak jauh dari pantai. Saat ini, sekelompok bintik hitam kecil di pantai tiba-tiba menarik perhatian Ningki. Ia segera membiarkan ungu kecil mendarat, lalu menemukan tempat tersembunyi dan memandang ke arah pantai. Di pantai, seorang pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggung bertubuh ramping dan lurus. Sehelai rambut hitam panjang terjatuh dari keningnya, hanya menutupi mata kirinya. Di belakangnya, mengikuti sekelompok makhluk aneh dengan wajah garang, mereka memiliki tubuh yang mirip dengan manusia. Tetapi, kepala mereka adalah semua jenis binatang, yang sebagian besar adalah kepala ikan. Itu adalah binatang iblis, Ning Bergumam. Binatang iblis yang bisa bertransformasi, enam kecil menyimpulkan, binatang iblis juga bisa bertransformasi. Mendengar ini, Ning Ki buru-buru ingin memeriksa atribut lainnya, tetapi sistem mengatakan bahwa atribut tersebut terlalu jauh untuk diperiksa. Namun, perkataan Little Six membuatnya sangat penasaran. Jika benar, bukankah Little Purple dan Little Gold juga bisa bertransformasi? Tentu saja, metode transformasi awalnya diturunkan oleh klan Naga Leluhur. Kata "enam kecil" dengan bangga, "hei, jadi kamu tahu?" Ningki berkata dengan heran. Tentu saja, "enam kecil" mengangkat kepalanya. Mata Ningki menunjukkan ekstasi. Dia memikirkan kemungkinan dan bertanya dengan suara rendah, "Bukankah kamu bilang kamu tahu segalanya di dunia?" Lalu tahukah Anda teknik bela diri dan metode budidaya tingkat dewa itu? Ningki memasang ekspresi penuh harap di wajahnya setelah menanyakan pertanyaan itu. Little Six melirik Ningki dengan jijik. Kamu ingin mempelajari cara budidaya semut. Jika tidak, mengapa dia mengingat sampah di kepalanya itu? Sepertinya Anda ada benarnya. Ekspresi Ningki sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu cepat serahkan metode transformasinya. Apakah kamu memohon padaku? Si kecil enam memutar matanya. Ningki segera memutuskan untuk mengabaikannya. Dia akan menghadapinya ketika dia kembali. Saat ini, Terjadi beberapa perubahan di pantai tersebut. Beberapa lampu hitam menyala, dan di depan pemuda berpakaian hitam itu, selusin orang berpakaian hitam muncul hanya memperlihatkan mata mereka. Masing-masing dari mereka memegang seorang wanita di tangan mereka. Wanita-wanita ini semuanya sangat cantik, dan mereka akan menjadi wanita cantik terbaik kemanapun mereka pergi. Namun, pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Teknik melarikan diri, sedikit kejutan muncul di mata Ningqi. "Tuan Muda Long, kami telah membawa para wanita." Ini adalah angkatan ke-29. Kami masih mencari batch berikutnya. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Pemimpin dari pria berpakaian hitam berjalan ke arah pemuda berpakaian hitam dan berlutut dengan satu kaki. Pemuda berpakaian hitam itu menatap wanita itu dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok pria berwajah garang di belakangnya meraih tangan wanita yang ketakutan itu, dan kembali ke sisi pemuda berpakaian hitam itu. Para wanita itu sepertinya telah dibius, dan mereka tidak dapat menolak sama sekali hei, he, apa kamu berhak bertanya kapan aku akan menepati janjiku? Pemuda berjubah hitam itu mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya. Pria berjubah hitam itu langsung terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya terus berguling-guling di tanah hingga menabrak karang di tepi laut. Baru saat itulah dia berhenti. Setelah itu, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia berjuang untuk bangun dan berjalan ke arah pemuda berpakaian hitam itu dan berlutut lagi. Tuan muda Long, mohon maafkan saya karena berbicara tidak pada tempatnya. Huff. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir dan berbalik, menghilang ke laut bersama anak buahnya. Saat ini, pemimpin pria berpakaian hitam sedang duduk bersila di tanah. Pemimpin, rencana seribu wajah abadi akan segera diluncurkan. Namun jika Tuan Muda Long tidak mengambil tindakan, Sekte Kabut Hijau dan Sekte Ramuan akan ikut campur. Pada saat itu, Kekaisaran Matahari Merah kita tidak akan mampu menghancurkan Kekaisaran Kintang sepenuhnya. Seorang pria berpakaian hitam berbisik. Jangan khawatir, tujuan sebenarnya dari Seribu Wajah Abadi adalah untuk menghentikan klan Naga Air Hitam ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan memenuhi janjinya. Setelah rencananya berhasil, Kekaisaran Matahari Merah kita akan menjadi eksistensi tripartit dengan Sekte Ramuan dan Sekte Kabut Hijau. Adapun Kekaisaran Kintang, mereka hanyalah semut. Pemimpin berpakaian hitam itu mencibir, "Kalau begitu, kamu hanya para pria berpakaian hitam sedikit bingung." Jika pria berpakaian hitam tidak berniat membiarkan tuan muda Long memenuhi janjinya, pemimpin tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk memprovokasi dia. Seribu Wajah Abadi memintaku melakukan ini. Dia hanya ingin melihat apakah sikap klan Naga Air Hitam telah berubah. Sekarang tampaknya meskipun mereka tidak membantu, setidaknya mereka tidak akan menghentikan kita. Pemimpin berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Dia merasa beruntung bisa selamat dari tuan muda panjang yang kejam. Setelah beberapa saat, ketika luka pemimpin berpakaian hitam itu hampir sembuh, mereka berjalan ke dalam hutan. Ningki bersembunyi di balik karang dengan sedikit kontemplasi di wajahnya. Dia telah mendengar semua pembicaraan orang-orang ini. Dari informasi ini, Ningki dengan cepat memilah konteks masalahnya. "Seribu Wajah Abadi berasal dari Kekaisaran Matahari Merah. Saya tidak percaya ada master setingkat pertarungan di kerajaan kecil ini. Mereka biasa memberi penghormatan kepada Kekaisaran Kintang setiap tahun. Mereka sangat ambisius. Saya khawatir mereka tidak takut ditemukan oleh Kekaisaran Kintang, tetapi oleh sekte ramuan dan sekte kabut hijau." Tujuan mereka adalah membuat kekaisaran matahari merah setara dengan kedua sekte tersebut. Memikirkan hal ini, Ningki mencibir dan mengejar orang-orang itu. Siapa itu? Ningki ditemukan oleh pemimpin berpakaian hitam setelah hanya beberapa mil. "Auman naga es," Ningki menggunakan gerakan pembunuhannya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, sepuluh lebih orang berpakaian hitam, kecuali pemimpinnya, semuanya mati di bawah pedang Ningki. Apalagi budidaya orang-orang ini tidak lemah, semuanya adalah bintang satu dou Huang. Dapat dikatakan bahwa posisi mereka di Kekaisaran Matahari Merah tidaklah biasa. Sialan. Jejak keterkejutan muncul di mata pemimpin berpakaian hitam itu. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di tempat. Sudut mulut Ningki meringkuk, tapi dia tidak mengejarnya. Benar saja, setelah beberapa saat, zi kecil mendarat di depan Ningki dengan seorang pria babak belur dan kelelahan di mulutnya. Orang itu tidak lain adalah pemimpin berpakaian hitam yang baru saja menggunakan skill escape untuk melarikan diri. Bagus sekali. Ningki memuji si kecil. Little Purple menjerit bangga. Siapa namamu? 348. Pemimpin berpakaian hitam memandang Ningki dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu benar-benar tidak ingin mengatakannya. Saya tahu apa yang harus saya ketahui. Kamu adalah bawahan dari Daoist Tousan kan? Apakah Kerajaan Matahari Merah berencana melakukan sesuatu yang besar kali ini? Ningki tersenyum. Daoist seribu wajah apa, aku tidak tahu. Pemimpin berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Pikirannya berubah dengan cepat, mencoba mengingat penampilan Ningki. Tapi dalam ingatannya, apakah itu sekte seratus rumput atau sekte kabut hijau, tidak ada orang yang bernama Ningki. Dengan hewan peliharaan iblis yang begitu kuat, dia berada di puncak Raja Dou di usia yang begitu muda. Mungkinkah dia adalah murid dari sekte Phoenix Surgawi? Pemimpin berpakaian hitam memikirkan hal ini dan sedikit kejutan muncul di matanya. Kalau tidak tahu, mati saja. Ningki tersenyum dan tanpa ragu menamparkan kepala pemimpin berpakaian hitam itu. Ledakan. Kepalanya terkena telapak tangan Ningki dan meledak seperti semangka. Dia sangat mati. Pemimpin berpakaian hitam tidak menyangka Ningki akan membunuhnya dengan begitu tegas. Dia mengira Ningki ingin menginterogasinya, jadi dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Bangunlah, jangan berpura-pura. Tebasan tadi tidak bisa membunuhmu. Ningki berbalik dan berkata kepada salah satu pria berpakaian hitam. Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka, matanya penuh ketakutan. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke alam kaisar. Jawab apa yang aku tanyakan padamu. Jika saya puas dengan jawaban Anda, saya akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti mereka, makanan bagi para binatang iblis di sini. Ning tersenyum. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Pria berpakaian hitam itu gemetar saat dia berdiri. Ada luka besar di perutnya, cukup membuatnya kehilangan kemampuan bertarung, tapi itu bukan ancaman bagi nyawanya. Ceritakan padaku seluruh rencana Kekaisaran Matahari Merah kali ini. Ning tersenyum. Kalau ku beritahu, aku juga akan mati. Pria berpakaian hitam itu mengertakkan gigi. "Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan mati sekarang," tentukan pilihanmu," Ningki berkata dengan lemah. "Apakah kamu tidak takut kalau aku berbohong?" Pria berpakaian hitam itu bertanya ragu-ragu. "Jika kamu berbohong, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakan kebenaran. Aku akan langsung membunuhmu," Ningki tersenyum dan berkata. Setelah beberapa saat hening, pria berjubah hitam itu merobek kain hitam yang menutupi wajahnya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan dan memiliki penampilan biasa. Jika dia ditempatkan di tengah orang banyak, dia tidak akan bisa mengenalinya. Sebulan kemudian, Kekaisaran Matahari Merah akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap Kekaisaran Kintang di bawah kepemimpinan seribu wajah abadi. Sekarang tenaga telah dikirim, ada tentara Kekaisaran Matahari Merah yang diam-diam ditempatkan di sekitar Kekaisaran Kintang. Pada hari itu, seribu wajah abadi akan muncul di Sekte Kabut Hijau dan Sekte Ramuan, melibatkan Baikauzi dan Musingchen. Pada saat itu, kedua sekte ini tidak akan membantu kekaisaran Kintang. Setelah jeda, pria berbaju hitam melanjutkan, pada saat itu, Dewa Berwajah Seribu akan mengumumkan kenaikan tahta dan menjadi permaisuri Matahari Merah. Wilayah Kekaisaran Kintang juga akan dimasukkan ke dalam Kekaisaran Matahari Merah. Pada saat itu, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bahkan jika Sekte Ramuan dan Sekte Kabut Hijau melaporkan hal ini kepada Sekte Phoenix Surgawi, mereka tidak dapat menariknya kembali, karena kami telah mendapatkan persetujuan dari klan Naga Air Hitam. Klan Naga Air Hitam, yang baru saja kamu temui di tepi pantai. Katakan padaku dari mana dia berasal. Ningki mengerutkan kening. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah, namanya Shui Proud Dragon, putra dari tetua ketujuh klan Naga Air Hitam. Naga bangga Shui. Ningki bergumam dan kemudian melanjutkan bertanya, bagaimana situasi klan Naga Air Hitam? Berapa banyak naga yang mereka miliki? Apa saja peringkat mereka? Katakan padaku dengan jelas. Kamu tidak tahu. Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mengetahui situasi klan Naga Air Hitam. Kenapa dia harus terlibat dalam masalah ini? Sekarang aku yang bertanya padamu, bukan kamu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Lain kali aku akan melayanimu dengan pedang lebar. Ning Ki mencibir. Dia tiba-tiba melepaskan niat membunuhnya dan langsung menyelimuti pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam terkejut dan buru-buru berkata, "Klan Naga Air Hitam menguasai area ini." Ada total tiga sekte kelas 1, tujuh sekte kelas 2, dan lusinan negara besar dan kecil, semuanya di bawah kendali klan Naga Air Hitam. Yang paling kuat adalah pemimpin klan Naga Air Hitam, Hei Hui Suantian, Naga Peringkat 9. Dia memiliki tujuh tetua di bawahnya, semuanya adalah Naga Peringkat 8. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak naga yang ada. Naga Peringkat 9, yang setara dengan Dou Seng. Tampaknya klan Naga Air Hitam tidak terlalu kuat. Mereka jauh lebih lemah dari sekte Cloud Rising dan hanya sedikit lebih kuat dari sekte kelas 1. Ningki terus bertanya, "Kesepakatan apa yang baru saja kamu buat? Untuk apa wanita-wanita itu?" Pria berbaju hitam berkata, "Hei Sui Proud Dragon menyukai wanita cantik dan dia terutama menyukai gadis manusia. Oleh karena itu, kami suap dia dengan wanita agar dia menutup mata terhadap hal itu." Memberikan gadis manusia pada suku naga. "Tidak kusangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Kekaisaran Matahari Merah, cek cek, kamu benar-benar tidak bermoral demi ambisi." Ningki dengan dingin menatap pria berbaju hitam dia tidak menyembunyikan niat membunuh yang gila di matanya. Katakan padaku, bagaimana kamu menghubungi Hei Shui Pro Dragon dan menyuruhnya keluar. Ningki berkata dengan dingin. Pria berbaju hitam itu terkejut, tapi dia langsung menebak apa yang ingin dilakukan Ningki. Dia sedikit senang. Bocah ini benar-benar ingin mati. Itu bagus. Jika dia benar-benar memprovokasi klan naga air hitam, dia pasti akan mati di tangan naga bangga Hei Shui. Dengan begitu, masalah guru spiritual berwajah seribu tidak akan bocor. Dia dengan tegas berkata, "Selama kita membuang ini ke laut, dia akan keluar." Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah batu dari dadanya. Pupil Ningki tiba-tiba menyusut saat melihat batu itu. Kemudian, dia melebarkan matanya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Lempar batunya." Pria berbaju hitam itu mengangguk dan melemparkan batu itu ke Ningki. Ningki mengambil batu itu dan memeriksanya. Dia menekan kegembiraan liar di dalam hatinya dan bertanya, "Dari mana datangnya batu ini? Berapa banyak lagi yang kamu punya?" Mengapa Hesuipro Dragon akan muncul jika kita membuangnya ke laut? Pria berbaju hitam itu bingung ketika dia melihat mata Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Dia dengan cepat berkata, "Ini adalah Batu Naga Guru Spiritual." Berwajah seribu menemukannya dan memberikannya kepada kami, Batu Naga hanya efektif untuk Naga. Saya dengar bisa menyehatkan dan menguatkan tubuh, tapi tidak ada gunanya bagi manusia. Jika kita menggunakan metode normal, Hesuipro Dragon akan mengabaikan kita. Dia hanya akan keluar jika kita melempar Batu Naga ke laut. Batu naga tidak berguna bagi manusia, bisakah memperkuat tubuh naga?" Mingki berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, "Berapa banyak batu naga yang kamu punya? Keluarkan semuanya." 349. Kekaisaran Matahari Merah bahkan lebih tidak berguna daripada Kekaisaran Kintang. Mereka harus memberi penghormatan kepada Kekaisaran Kintang setiap tahun, tetapi guru spiritual berwajah seribu tiba-tiba muncul. "Saya khawatir budidayanya terkait dengan batu dewa spiritual inferior. Saya harus mencari beberapa peluang untuk menyelidikinya." Saya bisa menjual batu dewa spiritual rendah ini ke sistem seharga 10 ribu koin pembunuh naga. Itu lebih mudah daripada membunuh seekor naga. Ningki berpikir dalam hatinya. Itu benar. Batu yang disebutkan pria itu tidak berguna bagi manusia adalah batu dewa spiritual rendah yang ditemukan Ningki di pasar keajaiban surgawi. Apakah aku harus menggunakan batu ini untuk memancing naga air hitam keluar? Jika dia tidak keluar, bukankah usahanya sia-sia? Erem, aku sudah selesai bicara. Bisakah kamu melepaskanku? Pria berbaju hitam itu tersenyum canggung. Marah. Ningki melambaikan tangannya. Dia benar-benar melepaskanku. Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Melihat Ningki tidak bercanda, dia segera bangkit dan berlari, mengabaikan luka di perutnya. Selama dia bisa lepas dari cengkeraman Ningki, dia bisa pulih tidak peduli seberapa serius cederanya. Setelah dia pergi, Ningki menjual batu dewa spiritual inferior ke sistem. Koin pembunuh naga miliknya telah meningkat menjadi 10.060. Setelah itu, dia membeli dua jimat gaib kelas rendah mistik dan menghabiskan 2.000 koin pembunuh naga untuk itu. Dia kemudian terbang ke langit dan mengikuti pria berbaju hitam dari jauh. Di satu sisi adalah guru spiritual berwajah seribu, seorang pejuang alam Zhong, dan di sisi lain adalah suku naga air hitam dengan naga peringkat sembilan. Karena kedua belah pihak dapat menawarkan koin pembunuh naga kepada Ningqi, Ningqi secara alami memilih yang di depan. Itu hanya pejuang Zhong Rilem, dengan meriam naga besi dan fakta bahwa dia adalah petarung puncak alam raja, dia masih bisa mencobanya. Kekaisaran Matahari Merah. Ini adalah pertama kalinya Ningqi datang ke sini. Wilayah di sini diperkirakan kurang dari seperdua puluh wilayah Kekaisaran Kintang. Kadang-kadang, sekelompok penyanyi terlihat di jalanan. Mereka berjalan berkelompok, dan kemudian para pemalas di pinggir jalan memandang para penyanyi tersebut dengan mata serakah, berharap mata mereka bisa berbalik dan melihat ke arah penyanyi tersebut. Rock. Pria berpakaian hitam itu menggunakan teknik melarikan diri untuk menyelinap ke halaman luas tanpa terlihat. Ningki memiliki jimat gaib tingkat rendah mistik, jadi dia tidak takut ketahuan. Dia langsung mengikuti pria berbaju hitam itu. Xiao Hulang, kenapa kamu kembali sendirian? Para pria berpakaian hitam memasuki halaman. Segera, seorang pria paruh baya keluar bersama sekelompok bawahannya. Setelah melihat luka di perut Xiao Hulang, matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Tuan, kami telah disergap. Xiao Hulang berkata sambil berlutut. Penyergapan. Aura Dohuang bintang enam langsung keluar dari tubuh pria paruh baya itu. Rambutnya bergerak tanpa angin dan pakaiannya menggembung seolah-olah dipenuhi udara. Ya, kami disergap tepat setelah kami membuat kesepakatan dengan Blackwater Proud Dragon. Pemimpin kami tewas di tempat. Kata Wu Lang kecil. Mendengar transaksi telah selesai, pria Parubaya itu menghela nafas lega. Dia tidak marah seperti sebelumnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu siapa yang menyergapmu? Saya tidak tahu. Xiao Wu Lang berkata dengan malu. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ada ujung pedang di dadanya. Darah segar perlahan mengalir ke ujung pedang. Di belakangnya berdiri sosok yang sangat anggun. Meskipun seluruh tubuhnya terbungkus hitam kita dapat memastikan bahwa dia pasti seorang wanita. Wanita berbaju hitam itu perlahan mencabut pedang di tangannya. Xiao Wulang terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Dia tidak lagi bernapas. Matanya terbuka lebar. Ada kemarahan dan penyesalan dalam diri mereka. Jika Anda memilih untuk melarikan diri ke tempat lain dan tidak kembali ke Kekaisaran Matahari Merah, secara alami Anda akan menjalani kehidupan tanpa beban dengan kultivasi Anda. Benar-benar tindakan bunuh diri. Ningki berpikir dalam hati. Pria Parubaya itu mengangguk ke arah wanita berbaju hitam dan berkata, "Nona Cherry Blossom, pengecut seperti dia tidak punya hak untuk hidup di dunia ini." Kilatan dingin melintas di mata wanita berbaju hitam yang dipanggil Cherry Blossom. Suaranya terdengar agak membosankan melalui topeng di wajahnya. Terlepas dari apakah kebetulan mereka disergap, seseorang sudah tahu bahwa kita membuat kesepakatan dengan Blackwater Proud Dragon. Kami harus mempercepat pengiriman perempuan berikutnya dan memenuhi janji kami sesegera mungkin. Lalu, pasukan kita bisa memasuki kekaisaran Kintang. Hai Pria parubaya itu mengangguk dan menjawab. Setelah itu, Cherry Blossom berbalik dan meninggalkan halaman. Ningki ingin mengikutinya untuk jangka waktu tertentu, tetapi efek dari jimat gaib akan segera hilang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah pada gagasan untuk mengikutinya. Dia muncul di sudut kekaisaran matahari merah dan berjalan keluar perlahan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia telah dikepung sebelum dia bisa meninggalkan gang. Ningki menghela nafas lega saat melihat ini. Mereka semua adalah huligan, yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang pejuang puncak. Ada apa? Ini adalah wilayah geng Naga Ganas. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa hormat dengan masuk tanpa suara? Pemimpin geng, prajurit tertinggi, mencibir. Ningki sedikit terkejut saat mendengar aksennya, "Kekaisaran Kintang, kamu juga!" Pria itu tercengang. "Iya," Ningki mengangguk sambil tersenyum. "Benarkah? Cepat pergi kalau begitu, jangan berkeliaran di gang-gang ini." Gang-gang di ibu kota kerajaan Matahari Merah semuanya ditempati oleh geng-geng besar. Jika kamu memasuki wilayah mereka, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar tanpa kehilangan lapisan kulit. Melihat betapa mudanya Ningki, pria itu tidak berpikir bahwa budidayanya tinggi. Bunuh. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Lebih dari selusin bayangan hitam melompat turun dari dinding halaman di kedua sisi. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan menebas Ningki dan yang lainnya. Untuk sesaat, energi pertempuran ada di mana-mana. Oh tidak, itu geng Kikuchi. Kami telah disergap, saudaraku, ayo keluar dari sini. Prajurit puncak segera berlari ke sisi Ningki dan meraih lengan Ningki. Di saat yang sama, dia melambaikan senjata tempur di tangannya untuk menahan serangan lawan dan ingin segera keluar gang. Hahaha, Kuang Long, kamu pasti mati hari ini. Jangan melawan lagi. Kalian sekelompok sampah dari Kekaisaran Kintang datang ke Kekaisaran Matahari Merah untuk memperebutkan wilayah bersama kami. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mulai hari ini, semua orang Kekaisaran Kintang di Kekaisaran Matahari Merah akan dilenyapkan. Pemimpin geng itu adalah petarung bintang satu. Dia tertawa liar dengan ekspresi garang di wajahnya. Dengan momentum yang mengerikan, dia menyerang Ningqi. Tentu saja, di mata Ningqi, momentum ini tidak lebih kuat dari seekor semut. Kekaisaran Matahari Merah ingin melenyapkan rakyat Kekaisaran Kintang. Bagaimana mungkin? Ada bekas keterkejutan di wajah Kuang Long. Dalam sekejap, beberapa anak buah Kuang Long terluka. Musuh penuh dengan niat membunuh dan semuanya menyerang bagian vital pasukan Kuang Long. Petarung bintang satu itu memukul mundur Kuang Long dengan satu gerakan dan membantingnya ke dinding. 350. Adik, kamu datang pada waktu yang salah. Kuang Long tersenyum pahit. Dia tidak menyangka geng Kikuchi akan tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Mungkinkah Kekaisaran Matahari Merah mulai melenyapkan orang-orang Qin -orang dan Tang? Mengapa Kerajaan Matahari Merah melakukan ini? Apakah untuk membereskan urusan dalam negeri terlebih dahulu agar berita tidak bocor selama perang? Tebakan Ningki benar. Orang Qin Tang yang jelek, pergilah ke neraka. Bintang satu itu, Dou si, melirik Ningki. Jejak rasa jijik melintas di matanya saat dia menebas leher Ningki. Ningki tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di belakang pihak lain dan dengan lembut menepuk punggungnya. Engah. Petarung bintang satu itu memuntahkan seteguk darah, lalu dia mati dan jatuh ke tanah. Melihat ini, anggota geng Kikuchi berteriak dengan marah dan bergegas menuju Ningki. Ningki membunuh satu orang dengan setiap gerakan. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menyelesaikan pertempuran. Naga gila tercengang. Apakah kamu masih bisa berjalan? Ningki bertanya sambil tersenyum. Ya, ya. Kuang Long berdiri karena terkejut. Adikku, aku tidak menyangka kultivasimu sekuat itu. Di luar agak berbahaya. Di mana kamu tinggal? Ningki bertanya. Adikku, ikuti aku. Kuang Long Gang tinggal di kedalaman gang ini. Kata Kuang Long. Di bawah kepemimpinannya, Ningki tiba di halaman terpencil. Ada tujuh atau delapan orang di dalam, tapi semuanya terluka. Ketika mereka melihat Kuang Long, mereka segera bergegas ke depan dan berkata, Bos, orang-orang dari Kerajaan Matahari Merah itu gila. Mereka membunuh kami begitu mereka melihat kami. Beberapa saudara kita terlalu lambat dan dibunuh oleh mereka. Mendengar ini, wajah Kuang Long tiba-tiba menjadi muram. Sial, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, geng kintang di ibu kota dimusnahkan oleh geng lokal. Kamar dagang kintang mungkin telah menerima berita tersebut dan menutup pintunya, terlepas dari apakah itu jam kerja atau tidak. Namun, menutup pintu tidak ada gunanya. Tidak lama kemudian, orang-orang datang ke pintu dan membunuh saat melihatnya. Untuk sementara. Kekaisaran Matahari Merah berada dalam masa teror. Kuang Long mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki, dan semua orang menunggu dengan tenang. Di aula, tidak lama kemudian, hanya dua dari tiga pria yang keluar kembali bersama sekelompok pembunuh lokal. Pemimpin geng membantu, kedua bawahan itu berteriak ngeri. Kuang Long buru-buru melihat ke arah Ningqi, hanya untuk menemukan bahwa Ningqi telah menghilang dari tempat duduknya. Dia buru-buru melihat ke arah halaman, dan matanya langsung dipenuhi keterkejutan kali ini. Ada dosis di antara orang-orang yang menyerang, namun dia sebenarnya dibunuh oleh Ningki dalam satu serangan. Ningki terus-menerus membunuh lebih dari sepuluh dari mereka sebelum ada orang yang mundur saat menghadapi kesulitan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang ini begitu gila? Kuang Long tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Kamu tidak bisa tinggal di Kekaisaran Matahari Merah lebih lama lagi. Jika kamu punya jalan keluar, tinggalkan tempat ini secepatnya," Ningki berkata dengan ringan. Saya tidak bisa melarikan diri. Kedua anggota geng naga liar terengah-engah dan berkata dengan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka, kami baru saja melihat orang-orang dari geng macan hitam berlari dari arah gerbang kota. Mereka dikejar sepanjang jalan. Mereka mengatakan bahwa gerbang kota telah ditutup. Sepertinya kejadian ini disetujui oleh keluarga kekaisaran-kekaisaran Matahari Merah. Mustahil, bukankah kerajaan Matahari Merah takut kita akan mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka? Kata naga gila kaget. Naga gila, sudah berapa lama kamu di sini? Ningki tiba-tiba bertanya. Tuan muda, apakah yang Anda bicarakan tentang ibu kota? Kata Naga Gila, "Iya, Ningki mengangguk. Saya sudah berada di sini sejak saya berusia tujuh tahun, sudah lebih dari dua puluh tahun." Naga Gila menghela nafas, "Saat itu saya datang ke sini bersama orang tua saya untuk berbisnis. Belakangan, orang tua saya meninggal karena sakit, dan saya berkeliaran di jalanan. Pemimpin geng tua itu menerimaku sebagai muridnya. Dialah yang memberiku namaku. Jadi, kamu sudah tahu banyak tentang tempat ini?" Ningki bertanya sambil tersenyum. Tanyakan apapun yang Anda inginkan, tuan muda. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Naga Gila mengangguk. Izinkan saya bertanya. Ningki menggambarkan halaman besar yang baru saja dia masuki. Tempat apa itu? Tempat itu, itu yang paling terkenal, kantor militer di Kekaisaran Matahari Merah. Saya mendengar bahwa semua ahli kerajaan Matahari Merah berkumpul di sana, kata Naga Gila. Tiba-tiba, sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Jika orang-orang dari kantor militer juga keluar untuk memusnahkan kami, saya khawatir kami tidak akan dapat melarikan diri. Kantor militer ya. Ningki mengerutkan kening dan berpikir sejenak. "Tahukah kamu jika ada tambang yang dijaga ketat di dekat ibu kota atau daerah terlarang? Tambang di sini tidak banyak dan keamanannya tidak ketat. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat masalah di tambang. Sebagian besar tambang dikontrak oleh kamar dagang Kintang, seperti keluarga Long. Adapun daerah terlarang?" Sekarang tuan muda bertanya, "Saya ingat ada gunung pendek yang disebut Gunung Macan Pendek. Di pinggiran ibu kota lebih dari 10 tahun yang lalu" Dulunya merupakan gunung biasa, tetapi suatu hari, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk dalam jarak 5 mil dari kaki gunung. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan. Saat itu, banyak sekali orang yang meninggal di sana. Baru setengah tahun kemudian semua orang tahu bahwa itu adalah wilayah terlarang kekaisaran matahari merah sehingga tidak ada seorang pun yang pergi ke sana dengan sembarangan. Kata naga gila. Baiklah, aku mengerti. Ningki mengangguk. Pada saat ini, beberapa doang menerobos udara dan tiba. Ningqi sedikit mengernyit dan berkata kepada Kuang Long, kalian semua bersembunyi. Aku akan membawa mereka pergi. Sembunyikan selama Anda bisa. Apakah kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri? Dengan itu, Ningki terbang ke udara, membuat gerakan provokatif terhadap Raja Pejuang, dan dengan cepat terbang menjauh. Kintang dan Raja Pejuang. Kejar dia, bunuh dia. Raja Pejuang ini dikirim oleh Departemen Pertahanan untuk membersihkan rakyat Kintang. Oleh karena itu, setelah melihat tindakan Ningki, mereka yakin bahwa dia adalah orang kintang. Mereka tidak peduli dengan semut di tanah dan langsung mengejar Ningki. Ningki terbang langsung menuju pinggiran ibu kota dengan kecepatan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam hutan di pinggiran ibu kota. Kemana dia pergi? King of Fighters mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Apakah kamu mencariku? Ningki tersenyum tipis dan tiba-tiba muncul di belakang kelompok itu. Keterampilan melarikan diri, Raja pejuang kerajaan Matahari Merah menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Apakah dia juga ahli kerajaan Matahari Merah? Apakah kamu orang Kintang atau sama dengan kami? Setelah memeriksa Ningki, salah satu dari mereka membuka mulut dan bertanya. Tentu saja saya orang Kintang. Ningki tersenyum. Kalau begitu pergilah ke neraka. Raja pejuang meraung dan mulai menyerang Ningki. Ledakan